publik dihebohkan dengan rumah makan Padang yang menyajikan rendang berbahan dasar daging babi. Rumah makan tersebut, tepatnya, bernama Rumah Makan Padang Babi Ambu. Diketahui, rumah makan itu berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rendang babi menjadi menu andalan Rumah Makan Babi Ambu. Menu yang tak lazim bagi sebuah rumah makan Padang tersebut dijual seharga Rp40.000. Adapun, pemilik juga mempromosikan melalui platform daring pesan antar di mana terpampang jelas aneka masakan Minang non halal seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas babi ambo, dan menu-menu lainnya. Terkait adanya menu babi yang disajikan dalam menu khas rumah masakan Padang ini, nyatanya mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Banyak kalangan menilai menjual aneka olahan daging babi di rumah makan Padang adalah bentuk penghinaan.